Keop, bagaimana peluang Indonesia ke Piala Uber? Dilansir dari detiksport.com, tim putri Indonesia terhenti di perempat final kejuaraan bulu tangkis bergu Asia. Hasil ini akan menyedihkan peluang Gracia Poli dan kawan-kawan ke Piala Uber 2020. Bertanding di perempat final kejuaraan bulu tangkis bergu Asia 2020 di National Memorial Coliseum Manila pada Jumat 14 Februari 2020, Georgia Mariska CS dikalahkan tim putri Jepang dengan skor 0-3. Kekalahan dari Jepang ini sejatinya merupakan ulangan dari laga badminton Asia Team Championship 2019. Saat itu, Indonesia dihentikan pasukan negeri matahari terbit pada laga semifinal dengan skor 0-3. Meski begitu, Merah Putih tetap lolos melaju ke putaran final Piala Thomas dan Uber 2018. Di Piala Uber, Indonesia kalah dari Thailand di perempat final dengan skor 2-3. Lantas, bagaimana peluang Indonesia di Piala Uber tahun ini? Sebagai informasi, kejuaraan bulu tangkis bergu Asia jadi salah satu perhitungan kualifikasi Piala Uber 2020. Gagal lolos ke perempat final memang mengancam partisipasi Indonesia di sana. Tapi dalam aturan BWF disebut kalau negara berperingkat 3 besar otomatis akan lolos. Saat ini Indonesia di posisi ketiga di bawah China dan Jepang. Sementara Thailand menguntit di posisi keempat. Kami masih menunggu hasil dari badminton Asian Confederation. Apakah kami lolos ke putaran final? Hasil perhitungan ranking lengkapnya bisa dilihat setelah BATC selesai, kata Ahmad Budiarto. Terkait susunan pemain yang dikritik terutama saat menghadapi Thailand sehingga mereka gagal juara grup. Budiarto menyebut hal itu dilakukan demi memberikan persiapan yang matang ke seluruh pemain jelang Olimpiade 2020. Kami kesini kan ada dua misi. Yang pertama, kami mau membawa tim untuk lolos ke putaran final Piala Thomas dan Uber 2020. Kedua, kami ingin memberikan kesempatan untuk dapat tambahan poin dan mematangkan persiapan mereka ke Olimpiade. Jadi, memang ada beberapa pertimbangan dalam penurunan pemain, sambung Ahmad Budiarto. Mungkin itu saja berita yang bisa saya sampaikan. Semoga beritanya bermanfaat.